Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aisyah Usna binti Mama Irwan dari Sekolah Menengah Agama Daerah Batam Padang. Pada hari ini, saya akan membicarakan tentang sebuah buku yang telah saya baca, iaitu Tori. Buku ini ditulis oleh Abdul Latif Talib dan diterbitkan pada tahun 2009 oleh syarikat PTS Litera Utama Sdn Bhd. Buku ini mempunyai 244 muka surat. Buku ini mengisahkan tentang Tariq bin Ziyad yang merupakan seorang panglima Islam. Beliau asalnya merupakan seorang hamba sebelum dilantik menjadi panglima perang oleh Musa bin Nusair yang merupakan seorang wakil khalifah di Afrika. Tariq dilantik menjadi panglima perang bagi memerangi Andalusia atau dikenali sebagai Spanyol yang diperintahkan oleh Raja Rodrigo. Raja Rodrigo akhirnya mati terbunuh akibat ditelan arus di Sungai Barbat setelah tamatnya peperangan tentera Islam dan tentera Gotik. Maka, setelah Tariq berjaya menakluki seluruh kota di Andalusia, tersebarlah agama Islam. Perjuangan Panglima Tariq bin Ziyad akhirnya terhenti setelah beliau berjaya menakluki seluruh kota di Andalusia. Perkara yang dapat saya pelajari daripada cerita ini ialah yakin pada Tuhan Yang Maha Esa bahawa semua yang berlaku pasti ada hikmahnya. Yang kedua, kita janganlah mengalah dan putus asa kerana Allah sentiasa ada untuk hamba-Nya yang beriman. Sebagai contoh, kita sebagai murid janganlah sesekali berputus asa dalam menuntut ilmu untuk mencapai kejayaan. Dalam setiap kesusahan pasti ada jalan penyelesaian. Pada pendapat saya, buku ini sesuai dibaca oleh semua peringkat umur. Sekian, terima kasih.